wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kholis Nur Farihin. Sehari-harinya biasa dipanggil Kholis. Saya berusia 24 tahun dan saya lahir di Klaten pada tanggal 26 September 1994. Kemudian saya anak pertama dan mempunyai satu orang adik. Adik saya masih berkuliah sekarang di salah satu sekolah tinggi ilmu kesehatan di Kabupaten Klaten. Selanjutnya, saya merupakan lulusan dari Universitas Negeri Jenderal Sudirman Purwokerto dengan jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan dan memperoleh gelar Sarjana Perikanan. Saya masuk Unsud Purwokerto pada tahun 2013 dan saya menyelesaikan studi saya pada tahun 2017. Untuk kemudian pada saat ini saya masih berdomisili di Puri Hutan Mandanguran, Blok R nomor 3 RT 01 RW 14, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten. Untuk riwayat organisasi sendiri, saya sebelumnya waktu kuliah pernah menjabat sebagai kepala divisi di salah satu UKM yang berada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Jenderal Sudirman. Untuk kemudian saya juga pernah menjabat sebagai anggota di UKM Futsal, kemudian juga UKM Sepak Bola. Kemudian kita juga pernah berprestasi di dalam turnamen antar fakultas, kita masuk Final Four. Dan kemudian untuk selanjutnya, saat ini saya masih menjadi job seeker untuk saat ini dan masih mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginan saya, seperti itu. Mungkin untuk perkenalan singkat ini cukup sekian. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.